Assalamualaikum. Apa khabar semua yang menyaksikan pakcik waktu ini? Terima kasih kerana subscribe YouTube Syam Putra Razali ni. Dan alhamdulillah pakcik nak bagi tahu YouTube ni dah mencecah hampir ke 7,000 subscriber. Pakcik ucapkan terima kasih. Target pakcik dalam bulan Ogos 2021 ni akan mencecah ke angka 10,000 followers ataupun subscriber. Ya, yeah, pakcik nak share untuk waktu ni. Yeah, paling simple lah. Kadang-kadang kita nak perah kan, kita dah potong macam ni kan, kita nak perah kadang-kadang tak ada kudrat tau. Macam berat-berat kan. Jadi kadang-kadang limau nipis ni, limau kasturi. Jadi kalau kita nak perah ni, memang memerlukan tenaga. Tapi apa yang pakcik nak share adalah satu item yang dipanggil sebagai juice. Ni dia juice ni. Juice ni ada tempat untuk macam dia punya alu lah, macam alu lesung. Lepas tu dia ada dia punya lesung dia ni, masuk dalam ni. So bila dia perah macam ni, so keluarlah dia punya bahan-bahan tu. Dah tinggalkan dia punya biji dia tu. So memang sangat-sangat bagus ya untuk gunakan item ini. Dan ini terus kita boleh minum ataupun dia ada macam lekuk ni, boleh letak dalam cawan dan sebagainya. So sangat-sangat best. So pakcik nak buat ya, kali ni kita nak buat. So ini kita masukkan dan dia ada dia punya macam tu kan, dia punya lock dia tu. So kita akan lock kat sini. So kita lock pop macam tu, nampak dia tak bergerak ya, tak bergerak elok. So kita nak masukkan kita punya macam tunjuk jap, macam tunjuk ya. Kita tunjukkan sikit, bagi dia ke bawah sikit supaya nampak orang semua nampak ya macam ni nak baca nak buat ni. Cantik. Okey. So ini dia. Masukkanlah kita punya ni. Ya. Yeah. Masukkan. Masuklah dua ke dulu ya. Yeah. Kita cuba dua. Okey. So bismillahirrahmanirrahim. Tekan je macam tu. Nampak? Senang je. macam tu. So ya Allah. Senangnya. Tak perlukan tenaga yang sangat kuat. So tengok ya. Yeah. Apa yang jadi. Ya. Yeah. Dia punya. Dah pun lenyek lah. Dah lenyek kalau kita nak pusingkan balik. Tonyoh macam ni je. So maksudnya sangat senang. So kita punya press tangan tu lebih senang daripada kita punya jari. So ini tapak lebih kuat ya. So hanya kita keluarkan dan buang saja benda tu. Masukkan yang baru pula. Kali ni nak masuk banyak sikit lah. Tengok macam mana ya. Okay. So kita tekan. Lagi best. Nampak air dia memancut-mancut ke bawah tu. ya Allah senangnya. Okay. So macam tu, kita buat macam tu ya. Yeah. Kita ambil lagi last ya. Yeah. Tekan. Nampak tak air tu keluar kat bawah tu. So minum limau ni elok ya. Yeah. Nampak pakcik buat macam tu. Kalau kita nak buat macam ni pun boleh. Sebenarnya tidaklah perlu kita limau je kadang-kadang ya. Yeah. Kita boleh letakkan buah-buah lain, kita boleh letakkan. Tapi pakcik susah nak perah tu. Jadi nampak kat bawah dia dan kita buang ya. Yeah. Yang ni jangan kita buang terus. Dia boleh jadi macam kita boleh basuh kaki ke, basuh rambut ke ya. Dia punya hampas tu, so air dia nampak. Banyak air dia. So kita masukkan ya. Masukkan air limau kita ataupun air teh. Teh kita tu dalam tu. So kita boleh minum tanpa gula. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum tu pakcik nak tinggikan sikit. Nampaklah pakcik kan. Okay. Kita minum ya. Kita takkan rasa payau sebab apa tau. Kulit tu tak kena dengan kita punya air. Jadi dia tak payau kan. Yang payau tu sebab masuk dengan kulit-kulit sekali. So sangat untung kalau korang ada item ni, nama dia juice. J-U-I-S-T. Alright korang, terima kasih kan. Tolong pakcik subscribe untuk menjadi sebahagian daripada kawan-kawan pakcik. Assalamualaikum, terima kasih kerana support pakcik. Bye. Mwah.